Jadi hari ini tuh gue lagi bacain komen, dan ini katanya ada yang komen, "Bang, lu kan tukang cukur, kok rambut lu gondrong?" Emang udah gondrong ya? Kayaknya ini masih nanggung gak sih segini? Masih seleher juga bagian belakangnya. Tapi kayaknya seru juga sih kalau gue potong pendek dan nyobain perawatan di salon gue sendiri kali ya. Yaudah, telepon Mia deh. Halo Mia, Arsa hari ini ada gak? Ada bang. Ada ya? Ada. Lagi kosong gak dia? Kosong. Kosong. Ada kosong 2 jam gitu gak? Ada. Ada ya? Gua mau cukur dong sama Arsad. Iya bisa. Sekalian treatment ya? Iya bisa bisa bisa. Ya udah suruh ke atas aja. Oke. Okay. Ya. Ya. Oke, okay, makasih Mia ya. Sama-sama bang. Gimana bang? Gua mau cukur dong Sat. Boleh. Bagusnya apa buat gua nih? Bagusnya sih dibikin mulet koma, bang. Karena, mulet koma? Iya. Kenapa mulet koma? Karena gue lihat potongan sebelumnya lo dibikin mulet koma, keren sih. Nah, tapi kan sebelumnya bukan lo yang potong nih. Iya. Ini lo bisa nggak bikin keren kayak yang sebelumnya? Harusnya sih keren. Ini gue bikin versi gue. Dan ini pertama kali gue nyukurin lo nih. Nah, ini pasti bagus nih. Pasti. Kalau nggak bagus gimana? Lo mutasi gue balik lagi ke Jules. Gua mutasi lu balik lagi ke Jules ya. Iya. Berarti lu downgrade berarti ya. Iya. Oke, jadi kalau jelek gua mutasi lu ke Jules, tempat yang lama gua. Iya. Siap. Di sana harganya 50.000. 50.000. Lu di sini 120. Iya. Lu balik lagi ke 50.000 berarti. Iya, turun titel gua, Pak. Enggak, jangan tawa-tawa, beneran nih gua nih. Iya. Gua pengen apa? Potongannya tuh di bagian depannya. Iya. Poninya itu sehidung nih, jangan terlalu pendek. Oke. Terus pola bagian sampingnya itu dibuat long trim, iya. Dan pengangkatannya itu 90 derajat. Oke, Pak. Rata. Karena kan kepala gue bagian belakangnya tuh apa namanya, jendol ya gitu, iya. Ya, apa melengkung, iya. Bulat bagian belakangnya. Nah supaya nggak terlihat terlalu bulat, gue pengennya bagian belakangnya rata. Iya. Jadi pengangkatannya 90 derajat. Siap. Ngerti nggak? Siap. Aman ya? Aman. Bagian depan semana? Sealis, segini, sehidung. Sealis. Udah salah kan gua? Gimana nih? Iya, taruh. Nah. Ini semana sealis atau sehidung? Sehidung, sehidung. Sehidung. Iya. Oke, jadi bagian poni sehidung. Terus pengangkatannya berapa? 90 derajat. Terus dibuat apa? Long trim. Long trim. Oke. Sama ini Sat, gua tuh mau treatment yang rambut gua kan agak kering nih ya? Iya. Nah, ada enggak yang buat lembab gitu? Ada. Ada ya? Ada. Oh yaudah, jadi abis cukur langsung treatment ya? Boleh. Oke, jadi hari ini gue mau cobain nyukur dan perawatan di salon sendiri. Jadi jangan sampai salah. Oke, kalau salah gue mutasi. Langsung aja Sat. Siap.
Sat, udah selesai belum, Sat? Belum. Aduh, lama banget. Gue makan dulu deh. Boleh, siap. Berapa lama lagi nih? Bentar lagi. Lama nih si Asat. Makan dulu deh. Siap. Bikin ngiler nih. Kacau, kacau. Udah makan, Sat? Langsung ke.
Jadi teman-teman kalau ke Hegemen Salon itu ada namanya treatment di hair spa. Nah ini salah satu prosesnya. Ini harus cobain sih. Dia selain untuk kesehatan rambut juga bikin relax. Udah selesai, Sat? Sudah. Oke, jadi potongnya apa jadinya? Tadi potongnya jadi mulet koma. Bagian belakang nggak terlalu panjang banget komanya, muletnya. Iya, karena? Karena rambutnya ringkel banget. Meringkel. Iya, ringkel ya. Banget ujungnya. Jadi sebenarnya memang gue nggak pengen yang koma lagi.
yang mulet banget, cuman polanya dibuatnya potongannya seperti mulet. Jadi bagian belakangnya itu lebih panjang daripada bagian samping. Karena kalau bagian bawah gue ini agak naik nih di bagian apa namanya polanya. Jadi kalau bawahnya tipis itu jadi kayak ngangkat banget. Dan secara bentuk ya, karena jenggotnya panjang, belakangnya naik, itu jadinya kayak aneh banget, nggak imbang gitu. Jomplang. Nah, jadi gue usahakan bagian belakang gue tuh tetap tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang gitu. Jadi pakai polanya mulet, tapi nggak yang mulet jadi mulet banget gitu loh. Cuman polanya tetap pakai mulet. Begitu ya. Jadi, oke. Okay. Sip. Jadi gimana? Nggak jadi di ini. Diapain? Tadi yang lu bilang. Mutasi. Iya, jadi gimana nih? Kita tanya ini aja. Kita tanya teman-teman subscriber aja. Iya. Menurut kalian Arsad itu tetap di Hajul Mensalan atau mutasi ke Jules Hartalis? Komen di bawah ya. Komen di bawah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak, Sat. Sama-sama, Bang. Akhirnya selesai juga. Potong pendek dan juga perawatan sama si Arsad tadi, treatment seger sih. Jadi kepalanya itu enteng dan rambutnya juga lebih halus, nggak jadi kering. Cuman ada satu yang kurang. Ini bagian bewok kayaknya harus gue rapihin sih. Terapin dulu ya. Si Arsad tuh ngapain dibawa-bawa gunting ya? Kan ada gue pengen gunting, gak ada. Sian.
Nah, ini kan lebih ke bentuk. Gimana? Udah keren? Action? Gimana? Udah keren belum? Oke. Okay. Ntar dulu, action. Ulang lagi ya. Nah, gini kan enak nih, lebih ke bentuk bewoknya, nggak berantakan. Gue kalau bewok sih biasanya ngerapin sendiri ya. Ah, gimana? Udah oke belum nih? Udah keren belum? Udah dong ya. Jadi buat temen-temen nih yang pengen cukur sama Arsat, harganya tuh Rp120.000 aja. Dan untuk treatment juga harganya cuma Rp150.000. Bisa langsung datang aja ke Hejuman Salon. Mantap.